Halo, assalamualaikum. Sekarang kita kulineran lagi ya. Karena sudah sore, jadi bawaannya lapar. Pengen cobain kulineran yang ada di Ojol. Soalnya kalau pesan pakai itu ada promonya, yang itu bikin menarik banget. Dan kali ini pilihanku ada di Badogan Street Food Berkol. Kenapa sih aku pilih ini? Karena dari namanya itu udah hancur banget sih. Badogan itu kan kalau istilah bahasa sono itu agak-agak kasar ya, walaupun istilah artinya itu makanan, cuman makanan itu tanda kutip. Dan aku penasaran dengan menu-menunya seperti apa. Kebetulan aku tuh suka banget sama salah satunya itu capcay. Jadi aku pesen ini, ada capcaynya mak, kemudian nasi goreng. Nasi gorengnya itu nasi goreng bukan yang seafood ya, nasi goreng biasa. Dan ini bakmi gorengnya juga. Nanti kita cobain satu-satu. Ada juga sih paket ayamnya, cuman kalau ayam udah bosen, pagi juga udah makan ayam, masa ayam lagi. Dan menu lain agak kurang menarik ya, kalau kayak kerupuk juga, soalnya kan udah ada nih ya. Jadi aku pilihnya yang menu-menu biasa sih, karena memang nggak ada yang terlalu anti mainstream judulnya. Jadi aku pesen yang aku suka aja deh. Ini salah satunya nih yang pokoknya aku suka banget tuh capcaynya, karena aku udah lama nggak pesen, nggak makan capcay. Sekarang kita cobain dulu satu-satu seperti apa rasanya. Oke, okay? Untuk menetralisir rasa sebelum makan tuh kita berdoa dan juga minum air putih. Oke, okay, guys, aku cobain dulu ini menu capcay nyemek. Ada bakmi nyemek juga, ada capcay nyemek. Aku coba capcaynya aja deh. Ini capcay ini harganya 11.500, guys. Untuk di Purwokerto memang terbilang terjangkau, karena memang harganya standarnya segitu juga. Oke, aku cobain. Karena aku request nggak terlalu pedas, jadi memang rasa segernya aja, nggak pedas ya. Isinya bakso, telur, sosis, dan sayuran seperti umumnya. Buat ini ya, cukup rekomen. Seger ya. Karena aku cobain nasi gorengnya. Semuanya pakai styrofoam, sayang banget ya. Aku pikir mau pakai besek atau daun pisang, aku lebih suka. Ini cobain pakai styrofoam. Nasi goreng biasa, nggak pakai yang seafood karena sudah terlalu mainstream. Nasi gorengnya juga gurih, tapi kalau menurut aku kurang asin. Ini nasi gorengnya. Nasi gorengnya isinya apa saja? Seperti biasa, telur ya, telur dan bakso. Tuh, ada lagi nggak ayamnya? Cobain, aku cobain juga. Nasinya pas, nggak terlalu asin. Baksonya. Cobain kerupuknya. Ini kerupuk bawang biasa ya. Sekarang aku cobain bakminya. Ini bakmi goreng Jawa seperti ini. Biasa ya, biasa semua ya. Hanya ada sosis tanpa bakso, sosis dan telur saja. Bisa jadi karena ini harganya sama semuanya, 11.500-an. Kalau untuk mie ini cenderung manis rasanya, karena aku request nggak pedas, jatuhnya cenderung manis. Nggak masalah. Jadi karena aku tuh penasaran sama namanya saja, kalau menunya sih overall biasa semua ya, seperti tukang bakmi yang kalau malam lewat depan rumahku. Ada nasi goreng, ada mie goreng, seperti cuman istimewanya ada si capcay ini, karena kalau si capcay ini memang jarang orang yang ngider gitu ya kan.
Makanya aku tuh langsung utamanya ini. Ini kalau kurang, jadi aku pesen yang versi nasi dan mie-nya. Jadi aku lebih cenderung mau ngabisin si capcay-nya aja deh. Kalau yang lainnya nanti. Yang lainnya juga pasti habis, tapi bukan aku yang menghabiskan ya guys. Karena perut kita tuh kan kecil, nggak mungkin semua masuk dalam satu perut. Biarkan perut bernapas. Jadi kalau buat yang lagi lapar, area Purwokerto, Purwokerto Selatan, terutama ini kan ada di daerah Berkah, bisa langsung order ke GoFood atau GrabFood ya di Badogan Street ini. Menunya cukup lumayan untuk menu-menu harian, menu-menu biasa, rasanya cukup istimewa dan tergantung request. Karena aku tuh requestnya menu-menu yang gak pedas, jadi semuanya tuh masuk. Kalau pedas, biasanya aku tuh ada yang gak habis. Kalau ini gak habis karena kenyang. Tapi nanti aku habiskan setelah ini ya guys, dan harganya juga sama kan, 11.500an semuanya. Dengan ongkir sekitar 6.000-7.000 gitu, jadi cukup terjangkau lah. Belum lagi kalau dipotong promo, pakai OVO bayarnya, gitu kan. Mak-mak mana sih yang gak suka promo? Jadi jangan lupa di like dan subscribe biar kita nanti bisa cari kulineran lain lagi, terutama di wilayah Purwokerto. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.